Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini aku akan berbagi tutorial cara membuat circle. Seperti yang video yang pertama tadi, itu dekorasinya menggunakan circle. Nah, bahan-bahannya pertama kita beli besi dulu. Itu aku bikin dua sub sih. Mau bikin satu sub juga bisa. Jadi ini aku beli besi dua lonjor. Perlonjornya berapa ya? Kalau nggak salah 60.000. Pokoknya dua lonjor itu nggak sampai 200.000. Lalu kita ke jasa teko. Itu harganya 100.000 untuk dua besi, untuk dua lonjor. Nah, ini prosesnya penekukannya. Karena kalau kita beli jadi itu harganya kalau nggak salah, kalau satu sub itu 800.000, kalau dua sub itu sekitar sejutaan lah. Jadi mending kita bikin sendiri sih buat hemat budget juga. Nah, ini udah jadi. Itu ada dua lonjor, jadinya kita bikin dua sub. Lalu ini itu apa ya namanya? Mur buat nyambungin antara sub 1 dan sub 2. Kayak gitu. Nah, caranya itu nanti bilas masing-masing pengaitnya. Nah, setelah semuanya dilas, itu nanti kita masih potong lagi jadi 3 bagian. Terus. Ikut dilas salah satu, terus yang sini nanti dikasih kunci mur dah. Iya, jemur. Jemur. Ya nanti kayak tiangnya kita yang panjang itu loh. Terus. Nanti kan yowes pas masang tutup nong ini, mantep nong. Nempet terus itu dikunci kan, terus gak berubah. Nah, jadi gitu guys. Setelah kita potong-potong, lalu kita sambung lagi, terus dikasih mur lagi. Nah, ini proses motongnya tadi. Nah, dipotong, lalu kita sambungnya. Nanti setelah sambung, kita kasih mur lagi. Apa ya, mur kuping kalau nggak salah. Jadi itu bisa dilepas guys. Jadi bisa pakai selayer juga bisa, pakai dua layer juga bisa. Nah, ini hasilnya. Ini bisa tinggal di ini aja sih, di pilok mau warna apa. Biasanya sih aku pakai warna gold atau emas itu, kayak gitu. Jadi total semuanya ini aku habis kurang lebih sekitar 550-an lah untuk bahan-bahannya semuanya. Hasil dekor kita yang menggunakan circle. Thank you. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya.